Belara. Sebuah video aksi heroik dua orang anggota Taruna Politeknik Pelayaran Barombong menyelamatkan warga yang tenggelam di pantai viral di media sosial. Keduanya tampak berusaha keras menyelamatkan korban meski kondisi ombak saat itu sedang tinggi. Video tersebut juga telah dibenarkan oleh pihak Politeknik Pelayaran Barombong. Dikutip dari tribuntimur.com, kedua Taruna tersebut diketahui bernama Rama dan juga Lukman yang merupakan Taruna Pelayaran Barombong asal Data, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Keduanya nekat menerjang derasnya arus ombak yang nyaris menenggelamkan seorang pengunjung pria. Saat dikonfirmasi Kasubag Katarunaan Politeknik Pelayaran Barombong, Ilham juga membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian bermula saat 5 orang pemuda bermain di Pantai Barombong tak jauh dari BP2IP Barombong. Satu dari kelima pemuda tersebut lantas berenang jauh dari bibir pantai hingga diterjang ombak. 4 teman lainnya berhasil lolos dari terjangan ombak lantaran tidak terlalu jauh berenang keluar. Namun satu korban lain akhirnya terseret ombak dan tak bisa menyelamatkan diri. Rama dan Lukman yang melihat adanya pengunjung tenggelam lantas berusaha menyelamatkan korban. Keduanya juga diketahui berhasil menyelamatkan korban meski kondisi ombak sedang tinggi. Menurut keterangan Ilham, pria yang tak diketahui identitasnya itu bisa tenggelam lantaran mengalami kram.